Halo Sobat Fishlab di rumah, salam sehat selalu. Pada konten kali ini, kita akan berlayar menuju Pulau Banggai Laut. Nantinya kita akan mengunjungi beberapa tempat menarik. So, stay tuned, jangan kemana-mana. Kita menuju ke air terjun apa namanya Mas Don? Terjun Kokungan. Kokungan. Sini jalannya. Air terjun ini langsung jatuh ke laut ya. Oke, kita lihat penampakannya. Nah, ini di air terjunnya. Salah. Ada tempat toilet ya. Sini. Air keluar dari celah-celah bebatuan. Ada di air terjun Kokungan di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Air terjunnya terus sampai. Nah, Sobat Fishlab, setelah kita dari air terjun Kokungan, kita bergeser ke pemandian Matube. Pemandian ini kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh ya, Sobat Fishlab, dari tempat air terjun Kokungan. Nah, sebagai informasi, tempat ini sangat representatif untuk Sobat Fishlab sebagai tempat rekreasi ketika Sobat Fishlab sedang berada di Kabupaten Banggai Laut. Ya, Sobat Fishlab, ini kita lagi ada di jalan mau masuk ke permandiannya. Oh, suasananya sangat tenang, bersih dan asri. Sekitar pagar juga banyak tulisan kreatif yang sudah dibuat oleh pihak pengelola. Kita akan terus berjalan ke arah bawah. Di depannya ada penunjuk panah atau arah yang menunjukkan lokasi daripada pemandian Matube tersebut.
This is good.